Partai Kebangkitan Bangsa DPCP kami Kota Kupang. Kami pimpinan bersama dengan Pak Sekretaris Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Pak Roni Lotu dan semua yang sudah berjuang sejak proses pendaftaran sampai dengan pengajuan bakal calon di KPU di Kota Kupang. Kami menyampaikan terima kasih atas seluruh doa dan dukungan masyarakat Kota Kupang sehingga kami boleh melewati proses ini sampai pada tahapan pengajuan bakal calon. Hari ini adalah awal perjuangan untuk merebut hati rakyat. Mudah-mudahan Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana yang kami cita-citakan bersama ingin mendapatkan kemenangan di Kota Kupang dengan meraih 6 kursi dari seluruh dapil Kota Kupang untuk periode 2024-2029. Kami mohon doa dan dukungan semoga apa yang kami cita-citakan mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan berkenan di hati seluruh keluarga. Terima kasih. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi mungkin terkait dengan apa targetan khusus untuk para pemilih.